Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Shadaqallahul Azim. Maknanya, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju syurga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan orang-orang yang menahan amarah atau emosinya, dan orang-orang yang saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan informasi kepada kita semuanya. Yang pertama adalah perintah untuk segera dan menyegerakan diri kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersih lahir dan batin sebelum ajal mendatang. Dan ketika kita berharap akhir dari kehidupan kita adalah husnul khatimah dan kita mampu mengucapkan lafaz la ilaha illallah, sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ada syurga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi yang itu diperuntukkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ramadan yang kita tuju, yang kita cita-citakan, yang kita dambakan, yang kita inginkan adalah supaya menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah demi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik itu berpuasa atau ibadah-ibadah sunat yang lainnya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya. Orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kekuatan,
tidak ada pertolongan kecuali kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Ramadan ini membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka implementasi dari rasa takwa yang kita miliki itu adalah yang pertama, kita mampu menjadi orang-orang yang dermawan, bersedekah, berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, kita mampu menahan amarah, menahan ego, menahan sifat emosional yang ada di dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita mampu menjadi orang-orang yang bisa membuka pintu maaf dan memaafkan siapa saja orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan kepada kita tentang keutamaan daripada berinfak itu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Pada ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, bumi dalam keadaan goyang. Lalu Allah menciptakan gunung untuk penyangga bumi sehingga bumi ini tidak goyang. Lalu malaikat Allah merasa kagum dan merasa heran tentang kehebatan daripada gunung, dan malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, adakah ciptaanmu yang lebih hebat daripada gunung? Ada, yakni besi. Ada lagi yang lebih hebat daripada besi? Ada, air. Ada lagi yang lebih hebat daripada air? Ada, api. Ada lagi yang lebih hebat daripada api? Ada, angin. Ada lagi yang lebih hebat dari semuanya itu?" Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh ada yang lebih hebat dari semuanya itu, yakni anak-anak Adam, para manusia-manusia yang mereka bersedekah, berinfak, tangan kanannya memberi, tapi tangan kirinya tidak tahu apa yang menjadi pemberiannya." Semoga dengan kita rajin bersedekah, harta kita akan semakin bertambah dan berkembang. Dengan kita rajin bersedekah, kita terhindar dari musibah dan bencana. Dan dengan rajinnya kita bersedekah, kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jagalah diri kita untuk senantiasa kita tidak menjadi orang yang egois, orang yang emosional di dalam hidup ini, karena sesungguhnya egois dan emosional yang tidak ada batasnya itu adalah sahabat dan temannya setan. Dan mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa membuka diri untuk memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf kepada siapapun orang-orang yang kita zalimi. Dosa kita dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala bisa ampunkan, tapi dosa kita sesama manusia, Allah belum bisa ampunkan kecuali manusia yang kita zalimi itu memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semoga momentum Ramadan tahun ini menjadikan kita orang-orang yang menyegerakan diri untuk bertaubat kepada Allah selagi masih ada umur, selagi masih ada kesempatan, sebelum pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan ibadah puasa, ibadah Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah dan senantiasa takut dengan Allah, dan implementasinya menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan kita mampu menahan emosi dan amarah kita, dan kita bisa membuka pintu hati kita untuk saling memaafkan di antara sesama kita. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit tariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.